Halo guys, selamat malam malam. Suka banget mendadak. Maaf ya guys, aku nge-live nya mendadak karena aku pengen aja. Hai hai Dane, halo kak. Welcome back to my channel teman-teman. Selamat datang. Don't forget to comment, like, spam like. Hadir bubu, halo kak. Kok gak istirahat kak? Aku baru aja drop apresiasi buat kamu. Oke, nanti aku baca ya. Aku juga lagi mau baca-bacain semuanya gitu. Makasih nanti aku bacain ya. Biasa aku bacain apresiasi itu yang belum aku baca itu sebelum tidur guys. Karena gak tau kenapa enak aja gitu sih sambil tiduran sambil baca. Makasih Kak Mamdut. Topi jerami lo. Topinya ada tapi tidak aku tunjukin karena aku pakai itu tadi buat video call. Tadi di sini siapa yang video call sama aku? Selamat malam anak kecil, aku sudah besar. Tadi seru banget guys, aku hari ini berkenalan, makasih Kak Mamdut, berkenalan dengan banyak kakak baru. Jadi kayak aku seneng banget bisa berkenalan dan ngobrol-ngobrol juga sama kalian guys. Kita melanjutkan obrolan yang kemarin. Aku tipsal. Oh ya guys, tipsal-tipsal kalian juga di tipsalin ke aku kok. Tipsal sampai. Tompinya sama nih. Iya. Keren. Yonin absen. Aku nggak VC hukum gimmick. Aku nggak VC. Hai, mari kenalan. Udah liat apresiasi ya? Udah, aku udah baca apresiasinya, cuman ada yang belum juga. Nanti aku bakal bacain. Aku mau kenal sama kamu, boleh banget. Hari ini seru banget guys, kita banyak bercanda. Makasih juga kakak-kakak yang udah bantuin aku cari kunci. Terus terima kasih juga untuk saran dan masukannya. Terus terima kasih juga yang sudah meng-effort ini ya, apa, menyiapkan gimmick dan juga cosplay. Oh ya guys, lupa deh aku. Aku belum umumin ya. Kan seperti yang aku bilang di live sebelumnya, kalau misalnya aku bakal tiap bulan akan mengumumkan pemenang kayak kakak yang menyiapkan gimmick atau cosplay gitu kan. Aku kayak akan menghargai ya effort kalian, jadi aku akan memilih pemenangnya tiap bulan. Tapi disclaimer, jadi yang video call sama aku gak harus gimmick atau cosplay ya guys. Disclaimer, aku cuman kayak menghargai kakak-kakak yang udah kayak nyiapin gitu aja sih. Misalnya kalau misalnya di hari itu cuman satu yang cosplay atau yang gimmick, ya udah berarti kakak itu aja yang menang satu orang gitu guys. Jadi nggak wajib ya teman-temanku. Aku langsung umumin ya, aku mau umumin deh. Oke, kita umumin. Jadi hari ini itu ada maling,
ada kakak maling, terus ada kakak bang Spiderman, dan juga ada tadi pengawal kerajaan, guys. Oke. Aku sekalian ini ya live tweet ya, guys. Kita umumin ya, guys. Oke. Setelah aku rundingin dengan juri-juri lainnya, akhirnya aku memilih pemenangnya, yaitu pengawal kerajaan dengan runner up bang Spiderman. Oke, guys, karena hari ini kan baru pertama kali, jadi kan kayak baru trial gitu kan, guys. Jadi ini dua-duanya. Oke, aku langsung sip, sudah aku umumkan, guys. Seru ya, guys. Darin gak sekolah. Jam berapa ini? Besok sekolah. Aku belum lihat, Kak. Pengawal kerajaan maksudnya prajurit. Iya, guys, katanya pengawal kerajaan abad 15 ya. Bolos aja. Jadi aku diajarin bolos, guys. Congratulations ya. Jangan sampai. Oh no, kelewat. Bukannya sering bolos, tidak. Bolos itu kelihatan paling nikmat. Ya enggak salah, tapi kalau bolos-bolos percuma dong sekolah. Jaga, tapi aku suka sekali sama jam kelas, guys. Aku enggak suka sama bolos, tapi aku suka jam kelas. Jangan lupa nabung di Delinsen, guys. Iya tuh, guys. Kita bisa gak sih pin chatnya? Jangan lupa. Kita nabung bareng-bareng ya, guys. Nabung. Kayak aku menabung uang jajan aku untuk membeli makan. Cemilan aku tabungin. Chat pin sendiri. Aku tuh suka jam kos buat ke kantin dong. Aku tuh jam kos biasanya ngapain? Nah, aku tuh biasanya kalau jam kos itu entah main sama temen-temen aku atau enggak mengerjakan tugas yang ketinggalan, maksudnya yang ada deadline-nya gitu loh, yang belum selesai, atau tidur. Karena tuh kayak sangat, tapi nggak tahu kenapa kalau tidur saat sekolah itu enak banget, guys. Wih, makasih Kak Piu Piu Mas Batangnya. Makasih Kak Ferdi udah nyedelin. Para ngerjain PR. Enggak PR. PS, pekerjaan sekolah. Sebenarnya menurut aku PR itu pekerjaan sekolah juga, guys. Makasih Kak Dias, motornya brum-brum. Ya udah, hari ini tidur di sekolah aja. Enggak dong. Makasih Kak Mamdut. Aku mau lihat. Congrats untuk kemana. Mantap. Aku tuh hari ini lumayan kayak biasa aja gitu sih, guys, hari ini tuh kayak, tapi kebantu sama video call. Makasih Kak Mamdut, kasih hantunya. Jadi kayak aku kebantu video call, jadi pas
video call mood aku tuh kayak naik gitu guys, bersemangat aku kan. Dan gimana sih? Iya, video callnya tuh tadi seru-seru guys. Makasih Kak Piu-Piu kasih hantunya. Jadi aku banyak sekali berkenalan dengan kakak-kakak baru. Aku berkenalan, makasih kenal kasih hantunya. Aku berkenalan nih, ini ya, aku kasih tau ya. Aku tuh hari ini pas tadi VC, aku berkenalan dengan kakak-kakak baru. Banyak, I love it so much. Habis itu aku juga ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak yang biasa video call sama aku. Makasih Kak Dias, kasih hantunya. Walaupun pada aneh-aneh, tapi gak apa-apa deh, aku menghargai keanehan kalian ya. Tapi serius hari ini tuh banyak yang aneh juga loh guys, banyak yang aneh. Tapi gak apa-apa, aku suka. Terus hari ini juga ada ini apa kejadian, makasih Kak Mamdut. Ada strategi yang udah lama aku tidak merasakannya guys, dilempar salah room guys. Makasih Kak Piu-Piu kalawarnya tuh. Jadi aku sempat kakak admin salah pindahin aku guys, tapi itu lucu banget. Jadi aku kayak langsung masuk ke area. Iya enggak guys, nanti aku nih ya, nanti aku bulan depan reply di tweet ini lagi ya pemenangnya. Jadi kayak tweet gitu, tweet di Twitter gitu ya. Jadi aku reply-nya di situ. Aku bilangnya tadi apa? Tragedi, guys. Tadi aku bilangnya apa, guys? Iya, typo, guys. Namanya juga manusia, mulut juga suka typo. Tapi jujur aku juga suka typo tau guys. Di sekolah aku suka typo kalau baca. Kan kayaknya kalau misalnya baca nih guys, disuruh baca nih sama gurunya. Karena aku juga suka typo, tapi teman-teman aku juga suka typo kok. Iya belibet. Typonya kamu enggak sih, tapi ya emang aku, yaudah aku jujur aku suka typo guys. Kita harus menerima itu aja. Makasih Kak Piu-Piu kasih hantunya. Ya nanti aku reply di sini. Untuk bulan depan aku reply-nya di tweet yang ini. Jadi nanti dia tung. Bombana dia. Bob tidur tadi pas aku video call, Bob nemenin aku tau guys. Tapi dia sepanjang video call dia tidur. Bener-bener tidur. Tadi cosplay. Cosplay itu tadi ada kakak jadi lucu banget guys. Kakak yang maling nih guys, tau gak sih guys. Jadi dia tuh kan mau cosplay maling. Terus dia tuh udah siapin ini guys, apa namanya, kayak topeng maling gitu. Terus tapi dia sebelum pakai dia nanya dulu ke admin, Min boleh gak kalau pakai ini aman gak Min? Kayak lucu banget, aku kayak sebelum mulai aku udah langsung ketawa dulu. Akhirnya katanya boleh, terus dia langsung zut, langsung cuman kata matanya doang guys, cosplay maling. Keren, aku bilang, wih kakak ini cosplay apa nih kak? Katanya maling. Oh maling, bukannya kamu Batman? Iya aku Batman-nya. Pasti malu banget. Enggak malu, enggak apa-apa kok sama aku mah, enggak apa-apa. Mana kamu masuk katanya? Weh, boleh sulap ya, sulap depan aku. Terus tadi juga ada yang aku enggak ketebak banget ya guys, tadi ya tiba-tiba cosplay pengawal kerajaan. Tapi lucu banget. Jadi tiba-tiba aku kaget dengan cosplaynya, unik-unik ya. Iya of course unik-unik.
Jadi kayak pakai ini, guys. Terus oh, terus belakangnya dia pakai ini, guys. Aku ingat apa, guys, yang biasa kalau jadi di meja makan ada makanan. Kita tutup makanan itu pakai itu, guys. Melindungi makanan itu dari binatang-binatang. Apa sih namanya? Tudung, ya, tudung. Dia pakai itu buat di belakang, guys. Jadiin tas gitu, katanya buat jadi kura-kura, tapi menurut aku kayak lebih mirip tukang jamu. Lebih mirip tukang jamu, guys. I'm so sorry. Oh, itu bukan tudung, itu apa? Kok kulitnya mirip tudung? Apa itu, kak? Apa? Dialin manyun dong. Bakul. Ya pokoknya semacam itulah, guys. Jadi kakaknya mau dikura-kura tapi lebih mirip tukang jamu. Habis, makasih Kak Ferdinya, Dialin Bakuntinya. Terus yang ketiga itu ada Bang Spiderman, guys. Bang Spiderman kece banget. Matanya keren, guys. Bisa ini kayak ih, keren banget lah pokoknya. Keren, like canggih banget tuh, keren. Makasih Kak Wimpy Dance, kasih hantunya. Tapi hari ini nih tau, guys, aku terus aku hari ini agak sedih gara-gara lumayan banyak kakak yang ke-skip video call-nya hari ini. Kayak tadi aku hitung berapa orang ya? Masih satu. Kayaknya 5 orang gitu deh, guys, ke-skip video call-nya. Jadi akhirnya hangus tiketnya, sayang deh. Kayaknya kalau ke-skipnya karena ketiduran, aku marah. Tapi thank you banget ya yang tadi gak ketiduran, padahal maksudnya dia udah tidur tapi dia bangun video call. Untung ya, dia ke-skip ya. Love. Terus hari ini, guys, gak tau kenapa ya, hari ini banyak banget kakak, rata-rata kakaknya dari Kalimantan, guys. Jadi tadi tuh kayak bener kayak berurutan, kan aku kenalan, terus aku nanya kakak dari mana, ternyata dari Kalimantan semua, guys. Makasih Kak Zeo Bobob Only. Wih, ini Spiderman keren ya. Jadi kayak keren gitu, kayak Kalimantan semua gitu, guys. Gak tahu sih, hanya kebetulan. Tapi beneran berurutan. Kayak kakaknya dari Kalimantan. Dia kirim foto dia di media. Ini gak usah aku kirim, udah ada kan? Berurutan ya tadi. Iya, aku Semarang sendiri. Tapi aku penasaran, kalau kakak-kakak kalau di waiting room itu kalian saling ngobrol gak, guys? Kayak aku beneran penasaran, karena aku nggak tahu kan, siapa tahu kan kayak atau cuma nunggu doang gitu, atau saling ngobrol, saling cerita gitu, atau diam-diaman ngobrol. Kok aku jadi NPC gibah. Wah, gibah seru banget. Tapi tadi lucu banget, aku pas dipindahin ke WR, kakaknya kayak langsung lucu banget itu, kayak aduh, make my mood banget, lucu banget. Berasa di WR gibahin kamu. Gibahin aku ya tadi ya, apa tuh? Saling gibahin Dialin. Oh, seru ya kayaknya ya gibahin Dialin. Aku boleh join gak? Kayaknya seru, lihat-lihat.
Makasih Kak Ferdinandnya Delin. Kayaknya biar aku tahu, aku harus masuk dengan akun yang berbeda. Introvert. Ya pasti ada yang, kalau kakak introvert diam ya. Kamu gak diajak. Dia coba kill lagi, gak mau. Gak mau aku lihat kakak screen record. Kapan pub mini lagi? Nanti ya, aku harus mencari pub mini aku lagi. Hari gak ada cosplay. Hari ini gak ada yang cosplay Batman. Tidak ada teman-teman. Mana hairstyle dari mini? Nanti ya, soon ya. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Aduh tuh. Kayaknya tuh kalau aku sekarang digitu kayak aneh deh. Mondayin, hehe, Mondayinnya gabung ya teman-teman. Tapi aku ada, ini kan aku ada pub lebihan di PM kan. Kalian sudah subscribe PM aku belum? Yang kemarin belum subs, coba lihat ada harta karun di PM. Hal yang menakjubkan. Nanti aku suruh mama. Tau gak sih guys, nih. Aku kan tadi cerita sama temen aku di kelas kan. Aku bilang, aku sekarang udah punya PM loh. Terus dia bilang, PM apaan? Aku jelasin, PM ini kayak private message. Aku bilang yang kayak ada yang idol Korea, dia tuh dia juga ada langganan idol Korea guys. Terus kayak, terus oh iya kok bisa, terus aku ceritain aja deh. Terus aku bilang kok ini gini 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 gitu kan. Terus nah habis tuh, bukan aku idol Korea, maksudnya aku kayak ambil contohnya dari idol Korea guys. Nah terus langsung dia bilang kayak gini guys, bilang ke temen aku yang, kita join kali ya PM Medellin. Dia bilang, enggak, awas aja ya. Terus dia nanya kayak ini belinya gimana, terus harganya berapa. Aku sebelum itu aku udah jelasin guys. Terus dia baru kayak, join yuk, kita join yuk PM Medellin yuk, kita lihat yuk dia kirim apaan gitu. Aku langsung kayak teriak, enggak ada ya, please gak mau. Aku gak mau banget guys, terus kalau ada dia di PM aku kayak no, aku malu guys. Tidak bebas loh guys, nanti aku menjadi introvert loh kalau ada teman-teman aku di PM. Please join biar liat Delin Mini. Dia, mereka mah tahu Delin Mini. Ajak lah biar rame. Aduh tapi aku gak bisa guys kalau ada mereka guys, karena mereka tuh ngeselin, mereka tuh suka ngeledek aku. Tapi mereka juga support aku, aku sayang. Tapi untuk kali ini no, tidak boleh. Ada yang nanya, kalau subs PM yang daily benefitnya apa? Oke, kalau subs PM Medellin benefitnya adalah kakak mendapatkan harta karun yang tidak pernah aku up di sosmed. Lalu kakak akan mendapatkan updatean aku setiap hari. Iya emang maksud aku tuh kayak dapet pop yang nggak aku post di sosmed. Bener guys, real or fake, real guys, real. Kalian udah telat nggak? Lumayan telat deh. Yang bener kamu, ya coba testimoninya mana? Padahal baru 2 hari ya guys, baru 2 hari.
testimoninya. Oh, ini apa? Aku seneng hari ini kakak-kakak yang video call pada fresh-fresh. So fresh. Tapi ada juga yang ngantuk ya, tetap ada, tapi gak apa-apa. Musiknya kerasin. Andin, aku seneng banget ya. Untuk kakak gak telat deh. Baru bangun deh. Jeruk or anggur, pilihan yang sulit kak. Aku suka dua-duanya, tapi kayaknya kok disuruh pilih lebih, kayak lebih 1%. Misalnya kayak aku suka jeruk dan anggur 55,99%, tapi aku lebih suka anggur 55,99%. Bener gak selesai? Anggur hijau, iya, anggur hijau. Tapi yang ungu juga enak sih guys. Kan ada yang bilang kan guys, kalau misalnya anggur hijau itu lebih enak daripada anggur ungu. Tapi aku pernah nih, ya, karena aku ingin membuktikan. Karena kan aku biasa makan misalnya satu-satu gitu kan, kalau misalnya anggur ungu ya anggur ungu, anggur hijau ya hijau gitu kan. Dan aku pernah beli langsung dua-duanya untuk aku membandingkannya. Tapi enggak juga kok guys, sama aja sih. Ambalah ngomong aja. Anggur yang ada biji, iya. Iya sih, betul. Yang manis lah, iya betul sekali. Enakan toprak agak di luar jangkauan ya. Oh, ini kita jadi main disorder ya guys. Jadi main disorder. Boleh-boleh kita main disorder ya. Sangat random ya. Disorder. Pilih melon atau nanas. Jujur, aku tuh awalnya gak suka melon guys. Jadi fun fact, aku tuh gak suka. Nih, awalnya tuh aku gak suka alpukat, pepaya, dan melon. Tiganya aku gak suka guys, karena mood aku sangat berat untuk di mood aku. Cuman sekarang aku bangga kepada diriku sendiri. Mama aku juga bangga kepada aku karena aku sudah bisa mulai makan pepaya dan melon. Aku belajar makan melon tuh dari off air tau guys. Serius, jadi aku bener-bener baru belakangan niswa. Jadi pas off air itu kan disediain buah-buahan. Cuman buah-buahannya itu kayak kemarin tuh ada yang, aku ingat banget yang pertama aku makan melon tuh, ada melon dan kelengkeng ya. Ya kelengkeng dan semangka deh kalau gak salah. Tapi semangkanya udah habis, karena semangka kan ya, kalian tau lah ya, buah paling laku ya, paling disukai oleh kita-kita. Dan ini sisa melon. Akhirnya aku ditawarin melon. Aku lupa sama siapa ya, Fridzi bukan ya, bukan ya, apakah Dena ya, pokoknya aku sempat ditawarin. Jadi aku ditawarin melon, terus aku coba makan. Yaudah deh, karena pas itu aku lagi bosen nunggunya, terus deg-degan juga, terus lapar juga, jadi aku makan melon deh. Jadinya lama-lama aku bisa makan melon guys. Melon ada yang warna oranye. Iya ya. Alpukat suka. Untuk alpukat aku sampai sekarang belum bisa sih guys. Oke kakak, makasih udah nonton. Makasih Kak Alvin kotak pensilnya. Kalau aku tuh alpukat sebenarnya kayak keluarga aku tuh suka makan alpukat sama susu guys. Kan tau kan alpukat susu. Iya, tapi aku gak pernah, jadi kayak cuman aku yang gak makan guys. Ayam or ikan? Ayam!
I love ayam guys. Kayak ayam itu makanan yang kayak gak bisa bikin bosen tau. Gak tau sih kalau aku ya. Tapi aku pas itu pernah makan sandwich yang ada alpukatnya. Cuman kayak aku makan loh guys, aku gak buang alpukatnya, aku tetap makan. Jadi kayak aku tetap makan, aku paksain makan gitu. Karena aku alpukatnya itu aku lebih, aku kan sandwich kan, aku jadi pakai saus lebih banyak gitu. Jadi kayak sampai rasa alpukatnya itu hilang. Seperti itu. Makasih Kak Martin, Kak Masyanya. Bohonnya. Enggak, aku enggak bohon. Pilih gitar atau piano. Jujur aku pengen bisa semuanya sih, guys. Tapi untuk sekarang kan aku lagi belajar piano, piano deh. Kamu malas makan ikan. Aku suka tau guys, aku ikan, aku suka banget ikan bakar. Akhir-akhir aku lagi suka ikan bakar, super love ikan bakar guys. Kayak ikan bakar tuh enak banget kan. Semangat belajar, makasih. Aku main piano klasik. Oh, dari TK. So small. Kamu suka masak tapi gak suka alpukat tuh gimana? Lah, ya beda rasanya kak. Maca ya maca, alpukat ya alpukat. Dan semangat aku udah mau main. Semangat, semoga menang ya. Pilih makan buah atau sayur. Gak bisa guys, gak bisa pilih kalau itu guys, terus aku gak bisa pilih. Aneh banget orang-orang. Makasih kacan. N-nya 2 kalelawarnya. Aku ngantuk Del. Sorry ya. Aku live-nya kemalaman ya guys. Siapa yang udah ngantuk guys? Aku juga ngantuk. Yaudah deh, kita langsung ke 10. Ada Kak Alvin, terima kasih banyak Kak Alvin. Yang ke-9 ada Kacan N-nya 2, terima kasih Kacan. Yang ke-8 ada Kanau, makasih Kanau. Yang ke-7 ada Kak Wimpy Dance. Makasih Kak Wimpy Dance. Makasih Kak Dan. Yang ke-6 ada Kak Martin. Makasih Kak Martin. Yang ke-5 ada Kak Ferdi D-nya Delin. Terima kasih banyak Kak Ferdi. Oke. Okay. Yang ke-4 ada Kazeo Bobob Only. Makasih Kazeo. Yang ke-3 ada Kamamdut Kathy Only. Wah, terima kasih Kamamdut. Yang ke-2 ada Kapiu Piu. Makasih Kapiu Piu. Guys, kayaknya aku harus sering-sering pakai ini lagi deh. Soalnya dia nggak dipakai malah error guys. Jadi kita sering-sering pakai ya. Yang ke-1, dugu ada Kak Dias Samiyaji. Makasih Kak Dias. I love you. Makasih guys. Ayo udah ngantuk kan, tidur semuanya ya. Bye bye.